Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita surah Abasa ayat 9 sampai ayat 12. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita langsung mulai saja. Kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Cukup pendek ya. Coba kita agak pelankan sedikit temponya. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Sekali lagi. Wa huwa yakhsha. Bisa ya? Coba kita ulangi sekali lagi. Wa huwa yakhsha. Bagus, kita pindah ke ayat 10. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Kita potong. Fa anta. Fa anta. Fa anta. Anhu talaha. Anhu talaha. Anhu talaha. Kita sambung. Fa anta anhu talaha. Sekali lagi ya. Fa anta anhu talaha. Bagus. Kita lanjutkan ayat 11. Ayat 11. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Coba kita penggal ya. Kalla innaha. Kalla innaha. Kalla innaha. Tadhkirah. 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 Kita sambung. Kalla innaha tadhkirah. Sekali lagi ya. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Kita lanjutkan ayat 12. Faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Bisa ya? Coba kita agak pelankan sedikit. Faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Kita cepatkan sedikit temponya. Faman syaa dzakarah. Oke, kita ulang dari ayat 9 ya. Ayat 9. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa dzakarah.
Shadaqallahul alim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 12. Untuk ayat selanjutnya akan ada di video lain ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.